Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Walamma zahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi risalati. Dan tatkala tampak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulannya, lam ya'mur ahadan, beliau tidak memerintahkan akan seseorang min ashabihi, daripada para sahabatnya, bitarkil hirfati, dengan meninggalkan kerja, allati biyadihi, yang ada di tangannya, yang ditekuninya. Jadi Rasul ini tentang kerjaan. Rasul tidak menyuruh murid-muridnya, katakan, tidak menyuruh umatnya untuk meninggalkan bekerja. Jadi guru yang baik begitu, tidak memerintahkan muridnya untuk lepas kerjaan, sembahyang aja, puasa aja, enggak. Rasul begitu. Jadi guru yang baik tetap disuruh kerja dan ibadah. Bal akarrohum, bahkan Rasul menetapkan mereka ala hirafihim, atas kerjaan-kerjaan mereka. Tetap kerja, jangan berhenti kerja. Wa amarohum, dan Rasul perintahkan mereka bin nushai fiha, dengan tulus, jujur pada bekerja. Biar tulus. Jadi Rasul nasihatin, biar tulus, biar jujur kerja. Jangan sampai kagak jujur. Apalagi korupsi, jangan. Jadi Rasul nasihatin begitu. Wa kana qad sallallahu sirrah, dan adalah Nabi, dan adalah beliau, pengarang kitab ini, qad sallallahu sirrah, yang matannya ya, yaqulu, berkata, al kamilu man yuslikun nasa wa hum fihi rafihim la man ya'muruhum bitarkil hirfati hatta yuslikahum. Kata beliau, al-kamilu, orang yang sempurna itu adalah man yuslikun nasa, orang yang menghantarkan suluk kepada orang lain. Maksudnya orang ini, ya orang yang sempurna, orang yang nuntun orang untuk ibadah kepada Allah, wahum fi irafihim, dan mereka yang dianterin masih tetap dalam kerjaan mereka. Itu orang yang sempurna. Jadi orang yang sempurna, dia ngajakin orang, murid-muridnya, untuk menuju Allah, tapi tidak berhenti dari kerjaannya. Tetap bekerja, nyari duit, nyari uang, nyari duit. Itulah orang yang sempurna. Guru yang sempurna begitu. Diajak ibadah murid-muridnya, tapi tidak disuruh berhenti bekerja. Ya. La man ya'muruhum bitarkil irfati hatta yuslikahum. Bukan ya,
Orang yang sempurna itu orang yang memerintahkan mereka, murid-muridnya, dengan meninggalkan kerjaan sehingga ia menghantarkan mereka kepada suluk. Enggak. Udah, berhenti aja kerja, ngaji aja, puasa aja, zikir aja, sembahyang aja. Itu bukan guru yang sempurna. Jadi guru yang sempurna adalah dia ajakin murid-muridnya untuk ibadah kepada Allah dan tidak berhenti kerja, tetap bekerja. Fa innahu ma min amrin masyru'in, karena sesungguhnya tidak ada daripada perkara yang disyariatkan illa wa yumkinul arifu, kecuali ya, memungkinkan orang yang arif itu ayyu sila sahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu, dapat menyampaikan sahabatnya ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi itu guru yang sejati, guru yang sempurna. Dia bisa hantarkan muridnya kepada hadrat Allah. Bi khilafil umuri allati lam tusra', lain halnya perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau berkata, al mukminul muhtarifu akmalu indi minal majazibi min masyayikhi zawaya allazina ya'kuluna bidinihim walaysa biyadihim hirfatun dunyawiyatun ta'ifuhum an sadaqatin nasi wa awsaqihim. Al-mu'minu, seorang mukmin, kata beliau, al-muhtarifu, yang bekerja, mukmin kerja, akmalu indi, katanya, lebih sempurna menurutku. Jadi beliau mengatakan orang mukmin yang kerja lebih sempurna. Minal majazibi, daripada orang yang majazub. Min masyaikhi zawaya, daripada syekh-syekh sufi. Zawaya ini tempat yang didiami oleh orang-orang sufi, zawaya. Atau juga bisa nama pondok, ya apa nama lain dari ribat. Ada juga yang pakai nama diyar, dar, ada juga, cuma jarang. Biasa orang pakai zawaya, jamaknya zawaya, mufradnya zawiyah. Orang yang majazub ini adalah orang yang, ya kalau bahasa gampangnya, ditarik sama Allah. Udah pengen agama aja udah. Kalau istilahnya itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi dirinya. Dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir senang kepada Allah. Allah terbitkan dia di sisi kesuciannya Allah. Dan dia mendapati berbagai makom-makom dan martabat dengan tanpa usaha dan kecapean. Jadi udah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah payah. Tapi menurut beliau lebih sempurna orang mukmin yang kerja. Ya. Jadi yang bagus kita umpama jadi ustadz, jadi kiai, punya usaha Pak. Kerja bukan mesti kita kerja jadi pegawai kantor, enggak mesti gitu. Yang bagus sih jangan, yang bagus tuh Pak kita wirausaha. Wirausaha apa, buka apa gitu. Yang bagus begitu. Wirausaha. Al-mu'minul qawi aula min minal mu'minil dha'if. Mukmin yang ya
kuat lebih utama daripada mukmin yang lemah. Dari segi apa aja? Dari segi ekonomi. Kita harus berusaha menjadi orang yang kuat, jangan lemah. Dagang ya, saya juga dagang Pak. Dagang pensil, pulpen. Dagang laundryan. Dagang roti. Dagangan saya itu adalah jadi yang bagus kita usaha, jangan kita minta-minta. Yang bagusnya lagi orang dia dagang tapi buat orang lain, itu lebih tinggian lagi itu derajatnya tuh. Dagang dia tapi buat orang lain, ini pangkatnya tinggi sekali itu. Orang-orang dagang buat pribadi, dia dagang buat orang lain. Wah, ini mulia sekali. Susah dicari tandingannya tuh kalau ada orang yang kayak begitu tuh. Ya. Orang kalau meduit kan pada lupa banyak. Ya. Kadang umumnya orang kalau ada duit rajin ya. Kalau nggak ada duit malas. Kalau ada duit oke. Tapi ada orang dia usaha, ya. Uangnya bukan buat dirinya, buat orang lain. Ini lebih hebatan lagi Pak. Ya, susah itu, dicari tandingannya susah. Lebih hebat daripada orang yang ya, yang tadi aja, orang yang kerja buat dirinya aja itu masih lebih sempurna tuh orang itu daripada yang ibadah aja. Bagaimana sama orang yang dia usaha tapi duitnya bukan buat dia, buat orang lain. Oh, ini lebih tinggi lagi. Cuma kita enggak kenali orang yang begitu. Yang begitu saru. Kita enggak sadar. Kadang kita ya melihat orang dari zahirnya aja bagus. Banyak kita nih ketipu sama keadaan. Wa kana alladzina ya'kuluna, orang-orang yang makan bidinihim, dengan agama mereka. Jadi dia makan dari agama mereka. Bukan enggak boleh, bagus, enggak apa-apa. Makan dari dibagi sama ya dari amplop aja gitu. Walaisa biyadihim hirfatun dunyawiyatun ta'ifuhum an sadaqatin nasi wa awsakihim. Tidak ada di tangannya itu kerjaan duniawi yang mengapikkan mereka, yang mencegah mereka dari sedekah-sedekah manusia dan kotoran-kotoran manusia. Dia enggak punya itu. Jadi hendaknya kita punya ini. Jadi ustadz hendaknya, kiai hendaknya itu punya usaha. Habaib punya usaha. Jangan sampai kita minta-minta. Atau enggak minta-minta. Iya, dari hasil itu aja, jangan juga. Kalau bisa kita punya usaha. Punya dagangan. Jadi hati kita bersih, enggak mengharap kepada orang lain, hanya kepada Allah. Insya Allah orang yang hanya kepada Allah Pak, keputusannya lebih tepat daripada masih ada campur-campur duniawi.
Waqad akramallahu, dan sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan Allah Ta'ala al-mu'tarifata. Akan orang yang bekerja. Ini ada taknya. Hemat saya, enggak usah pakai tak juga udah. Boleh. Ya. Tapi di sini pakai tak. Ya, hemat saya, enggak pakai tak juga enggak apa-apa. Ya. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan orang yang bekerja biumurin, dengan beberapa perkara fuddilu yang mereka dilebihkan biha, dengan sebab kerjaannya itu, alal muta'abbidina min ghairi irfatin, atas orang-orang yang ibadah aja dari tanpa bekerja, tanpa usaha. Masya Allah. Jadi ada usahanya. Orang yang ibadah aja tuh, dia ibadah doang kalah sama orang yang ya, bekerja. Dia ibadah juga, dia kerja. Punya kontrakan usaha juga Pak. Pak Haji kan kontrakannya banyak, punya usaha juga. Usaha juga. Ya, termasuk itu usaha. Ya, punya kontrakan, ngaji, ibadah. Al-awwalu, yang pertama kelebihannya, anna a'mala ahadihim lahu, bahwa amal-amal salah seorang di antara mereka ya, lahu, biasanya kalau pakai lahu ini berguna, manfaat, berguna untuknya. Jadi amal-amal orang itu berguna untuk likaunihi yakumu min kasbihi. Kenapa? Karena keadaannya dia makan dari usahanya. La min sadaqatin nas, bukan dari sedekah-sedekah orang. Wa usahihim, dan kotoran-kotoran. Itu ulama kalau dikasih kotoran-kotoran ulama, apa kotoran-kotoran ulama? Kotoran-kotoran harta, apa tuh? Harta zakat enggak dimakan, Pak. Ada ulama modelnya gitu. Jadi dia dikasih itu duit jutaan, Pak. Jutaan enggak dimakan. Ini ulama yang apik. Enggak dimakan gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang kasih sama kita, kalau bisa gitu enggak usah dimakan. Asani kedua, adamu da'wahul ilma. Yang kedua, tidak mengaku ilmu. Tidak mendakwahkan dirinya itu paling ilmu. Jangan. Wataka buruh sombongnya ala jahilina, atas orang yang bodoh. Fayashhadu, maka dia menyaksikan hakarata nafsihi, akan hina dirinya. Dia lihat. Wata'zima ghairi, dan membesarkan orang lain. Orang sekarang kan begitu. Sekarang banyak nih Pak orang ulama-ulama pada berantem, kita lihat di YouTube. Ya Allah. Kita jangan sampai begitu. Nantangin debat, berantem, ini kita jangan Pak. Ini kalau udah kayak begini namanya Pak. Mendakwahkan dirinya lebih ilmu daripada yang lain. Asani kedua, asanisu yang ketiga, salamatu selamat minas subahil akliyati, dari subhat-subhat yang sifatnya akal. Fillahi ta'ala, pada Allah Ta'ala. Wa fir rusulihi, dan pada rasul-rasulnya. Wa akami, dan hukum-hukumnya. Jadi kalau umpama kita kerja, ya, alhamdulillah kita banyak duit karena kita kerja. Jadi mudah aja akal kita nerima. Ar-rabi'u yang keempat, idza waqa'a fi ma'siyatin yasiru yashadu kubhaha,
Apabila dia jatuh dalam kemaksiatan, jadilah ia menyaksikan akan keji dirinya, akan keji maksiatnya itu, ya, keji. Dia jatuh dalam kemaksiatan, dia menyaksikan akan, ya, keji yang namanya maksiat. Wala yara, dan dia tidak melihat, annahu fa'ala syai'an yukaffiruha, bahwasanya dia melakukan sesuatu itu dapat menghapus dosa maksiatnya. Dia enggak lihat itu. Kalau dia bekerja. Jadi kalau dengan dia bekerja, usaha. Ada dua, Maya. Ada bekerja, ada usaha. Ya, ada bekerja, ada usaha. Kita kalau bisa adalah pengusaha. Walaupun sedikit, usaha. Kalau kita kerja kantor, Pak, enggak kaya-kaya. Udah tua dipecat. Iya. Jadi kalau bisa kita adalah pengusaha. Apa aja, kalau pengusaha walaupun kecil tekun bisa kaya. Iya. Jadi mentalnya mental pengusaha. Wa ghairu dzalika, dan lain demikian. Wa kana sayyidi, dan ala tuanku Ali Al-Khawas yaqulu, pernah berkata indi di sisiku, annallazi ya'kulu min kasbi, bahwa orang yang makan dari usahanya walau makruhan, sekalipun usahanya makruh, kal hajjami, seperti tukang bekam, wal qanwati, ya, tukang tombak. Ahsanu, kata beliau, itu lebih bagus minal muta'abini, daripada orang yang ibadah, allazi ya'kulu, yang dia makan bidini dengan agamanya, wa yut'imuhun nasu bisolahihi, dan orang-orang kasih makan dia dengan sebab baiknya dia. Masya Allah. Padahal ahli ibadah, padahal orang baik, masih lebih bagus orang punya usaha. Ya. Jadi hendaklah kita punya usaha. Setelah kita mau usaha apa, ya, atau bekerja apa. Tapi hemat saya, kalau bisa adalah kita usaha, Pak. Kecil-kecilan apa aja. Buka laundry, ya. Jual apa gitu. Lihat, Pak, orang Cina. Orang Cina, lihat, punya titel enggak, Pak, kira-kira? Kebanyakan tuh yang pengusaha. Enggak. Enggak punya titel, tapi anak buahnya doktor, S3. S2, S1. Dianya enggak ada tuh, dianya tuh. Iya, S-S-an enggak ada. Tapi anak buahnya banyak S-annya. Ini modal apa? Keberanian, ya, kecermatan, ya, kejujuran, ya, kegigihan. Jadi kalau usaha gitu harus gigi, ulet. Iya, usaha itu, Pak, wajib rugi. Oh, jadi bukan hanya entar rugi, oh, bahaya rugi, wajib rugi. Jadi kalau usaha itu wajib rugi, jadi siap rugi, jangan nangis kalau rugi, jangan. Emang bakal rugi entar satu saat. Saya pernah, saya usaha saya itu macam-macam, Pak. Saya pernah usaha es dulu, es mambu. Itu basi seluruhnya, Pak. Seisi boxnya itu apa, sepiser gede banget, lagi satu pisernya gede itu semuanya basi. Masya Allah, itu berapa duit itu. Ya Allah, roti juga pernah tuh rusak tuh. Syukur. Emang begitu usaha, Pak, mesti begitu. Tapi terus berusaha, terus berusaha. Saya punya bahasa buat menyenangi saya, buat memotivasi diri saya. Begini, orang yang hebat bukanlah orang yang memahalkan biaya pendidikan. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang membuat usaha untuk menopang pendidikan.
Itu kata-kata saya buat supaya saya semangat. Ya, belum jadi hebat kok. Sekolahnya maju tapi bayarannya mahal, belum hebat. Yang hebat itu adalah orang punya usaha, dia bangun usaha untuk menopang pendidikan. Nah, itu yang menolong orang. Man, kadang orang lihat udah jadi doang, Pak, oh, dia mah enak. Tapi tinggal lihat dari awalnya tuh, Allahu Akbar. Orang hina, masya Allah, Pak. Orang hina, orang jelek-jelekin, kenyang dah, kenyang. Tapi sekarang alhamdulillah, udah banyak yang pada bisa, udah banyak yang jadi-jadi, gembira. Dikatain orang buat saya tuh, Pak, udah lalaban. Tapi sekarang alhamdulillah ngelihat pada murid-murid udah pada jadi, senangnya bukan main. Sekarang kelas 1 sampai kelas 6 itu murid saya yang ngajar semua, Pak. Kelas 1 sampai kelas 6 itu kan ngajar kutab kuning semua, Pak. Murid saya yang ngajar semua. Saya ngajarnya yang mana? Yang hatam-hatam kitab. Subuh, siang, asar. Itu enggak bisa keukur dengan duit, Pak. Jadi dulu dikatain orang apa? Itu hanya ujian, hanya motivasi gitu. Dan saya maafin semuanya, nggak ada yang saya benci, gitu. Dimaafin semua. Jadi kalau usaha begitu memang. Summa la yakhfa, kemudian tidaklah tersembunyi annal kasba, ya tidaklah samar bahwa usaha, jadi artinya beliau tahu, jadi beliau ini kan sangat mendorong untuk usaha. Tapi bukan usaha itu kemudian mencari kekayaan, menumpuk-numpuk kekayaan, bukan. Beliau juga tahu, kata beliau begini, summa la yakhfa, kemudian tidaklah samar, artinya jelas, anna kasba, bahwasanya usaha, litakasuri, untuk mengumpul-ngumpulkan harta, watafa khuri, dan membangga-banggakan harta, mazmumun syar'an, itu tercela secara syariat. Iya, itu tercela kalau begitu. Jadi kita kerja, kita usaha untuk apa? Supaya jangan minta-minta sama orang, apalagi sampai bantuin orang, apalagi. Wabil hadis, dalam sebuah hadis, man tala'ad dunya halalan mukasiran mufakhiran, siapa yang mencari dunia yang halal, lagi menumpuk-numpuk harta, lagi membangga-banggakan diri, laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadbanu, maka dia jumpa kepada Allah Ta'ala nanti, kepada Allah, Allah marah sama dia. Beliau tahu tentang ini, tahu. Wa kana al-imamu Syafi'i, dan ada Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, yaqul, beliau berkata, talabu ziyadati, menuntut tambahan minal halal, daripada harta yang halal, uqubatun, itu adalah siksaan. Ibtalallahu biha ahli tauhid, Allah Ta'ala menguji dengannya akan ahli tauhid. Jadi kalau begini bagaimana? Jangan kita seuzon sama ulama yang kaya, punya usaha besar, jangan. Kalau ulama, Pak, punya tanah di pinggir pantai, aman. Coba kalau orang biasa punya tanah di pinggir pantai. Buat yang bukan-bukan. Tapi kalau ulama, ada tujuannya, ada maksudnya. Ulama duitnya banyak, insya Allah, Pak, aman. Digunakan buat yang baik-baik. Tapi kalau orang umum, belum tentu. Insya Allah. Jadi jangan kita sosokan sama ulama. Bahkan kalau ada ulama, ya, dia punya usaha, lalu dia buat membantu orang lain, masya Allah. Tadi saya katakan, orang yang tadi dikatakan di sini, orang punya mukmin yang bekerja sama orang yang lebih bagus, lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang makan harta dari orang lain, dari sedekah, dari ahli ibadah. Bagaimana kalau ada orang punya usaha, duitnya dia enggak ambil buat sedekah lagi kepada orang? Subhanallah.
Seapa itu derajatnya, Pak? Seapa? Wallahu a'lam bishawab, wajahid nafsaka.